Okey, hari ini adalah bagaimana saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana untuk melukis translasi. Melukis translasi. Okey, kita terus tengok contoh yang ini. Okey, yang ini katakan kamu ada satu objek. Katakan ini adalah objek A. Dalam translasi ke dalam penjelmaan, kita ada dua benda kan. Yang pertama objek, yang kedua adalah image. Kamu kena kenal pasti dulu yang mana satu objek, mana satu image. Mana kawan kamu ni? Ha? Sekarang ke? Kau waktu rehat ke? Ha, nanti dia tak faham dia ni. Lepas tu mulai dia stres. Kamu kan kuat stres. Okey. Nanti kamu teranglah pada dia ya. Kamu layanlah dia. Okey. Jadi kalau kamu ada objek A ini, kamu nak petakan dia, nak imagekan dia di sini. Kamu dah dapat satu titik dah. Satu titik image P prime ni untuk titik P. Macam mana kamu buat? Macam mana kamu buat? Saya ada banyak kaedah. Banyak kaedah. Kaedah yang pertama, ini paling mudah. Masa tadika pun kamu, masa tadika pun kamu dah buat benda ni. Tekap. Betul? Ha, ini tak payah kira. Terus dapat dia punya titik tekap. Nampak? Tekap. Kalau ada titik P dia, titik P dia kat situ, maka kamu pindahkan aja titik P tu kat situ. Ha. Jadi kamu tahu kat sini titik R, dari sini titik Q. Itu satu cara. Terus dapat titik R berapa? Titik R berapa koordinat dia? 4, 8. Titik Q? 8, 9. Ha, itu satu kaedah. Okay, kaedah yang kedua adalah kamu kira dia punya translasi. Apa translasi dia? Okey, translasi dia berapa? P ke P sini. Dia dari objek ke image, bukan dari image ke objek. Kalau image ke objek, dia jadi terbalik. Dia kena objek ke image. Berapa translasi dia? Semalam dah ajar. Berapa? Kira? 3? 3, 4. 3, 4. Okey, kamu dah tahu 3, 4. Ha, jadi bila kamu dah tahu translasinya 3, 4, titik P kamu dah tahu 3, 4. Yang titik yang lain pun mesti 3, 4 juga. Okey, 3, 4. Ah, 3, 4. 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha, situlah titik R prime. Q, 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Sini. Sini adalah Q. Jadi terus boleh lukis. Okey lah. Betul. Sama. Ada soalan? Ada soalan? Betul ke? Kita tekap balik yang kita buat tadi. Oh, betul je tu. Jadi kamu tahu bahawa titik R, R prime sama dengan koordinat dia 4, 4, 8. Q prime 8, 9. Kamu dah dapat jawab soalan itu. Okey, kalau tak ada satah kartesan ni, kalau tak ada satah, boleh tak kita kira je, kira. Kira. Kita ada, okey, katakan koordinat titik P. P sama dengan berapa koordinat dia? 4, 2.
Okey, kamu tahu dia punya translasi adalah 3-4. Translasi adalah 3-4. Boleh tak? Ini tak ada. Ini tutup. Ini tutup. Soalan dia cari image bagi P. Cari image bagi P. Cari koordinat image bagi P. Boleh kira tak? Kamu tahu jawapannya berapa? Jawapannya berapa P tadi? 5, 7, 7, 6. P prime jawapannya ini 7, 6. Jadi kalau nak kira macam mana? Cepat, siapa dapat tahu? Ini pun band 6 kalau benuk je. Band 1 je lah. Tengok pun dah tahu. Tambah. Tambah apa? 4 tambah 3, 2 tambah 4 kan? Maknanya dia punya translasinya. Ini adalah dia punya jarak. Translasi ini adalah dia punya jarak. Kita tambah kepada translasi. Yang ini untuk X, yang ini untuk Y. P prime sama dengan pada X. X sama dengan 4, ini X, ini Y. So X dengan X, 4 tambah 3, 4 tambah 3 berapa? 7. Y sama dengan 2 dengan 4. 2 tambah 4 berapa? 6. Jadi P prime sama dengan 7, 6. Macam itulah. Boleh faham? Boleh faham. Okey, itu untuk P prime. Katakan untuk R. R koordinat dia objek adalah 1 1 4. Dia punya translasi adalah 3 4 juga tadi kan. Okey, apa image bagi R? R prime X sama dengan 1 tambah 3. Y sama dengan 4 tambah 4. 1 tambah 3 4. Ini 8. R prime sama dengan koordinat dia adalah 4 8. Betul? Sama juga. Macam tu. Boleh? Yap. Hah? Apa dia? Kamu tanya ke bisik dengan kawan kamu? Saya tutup mulut. Memang tambah. Ha. Punya besar si tanda nampak tu. Tambah tu. Bukan bagi. Contohnya macam ini. Okey. H prime ialah image bagi titik H. Negatif 3, 7 di bawah translasi 5, negatif 2. Cari koordinat titik H prime. Dia ada beza ya. Okey. Kalau objek yang kita lukis tadi yang kita lukis tadi adalah apa dia? Objek mencari image. Tapi kalau image mencari objek, dia akan jadi tolak. Dia terbalik. Tengok, kalau objek nak cari image, kita tambah. Kalau image nak cari objek, tambah. Boleh nampak tak? Saya tak tulis, macam mana kamu nak nampak? Okey, kita ada translasi sini. Okey, ini translasi. Translasi yang macam ni lah. Betul, kita ada objek, yang ini image. Objek kepada image, pada translasi itu kita tambah. Image kepada objek, pada translasi itu kita tolak. Sinang aja. Okey, kalau macam ni. Okey, kita tengok H. Cari koordinat H. Yang kita cari adalah
Yang kita nak cari adalah image hash itu. Betul? Image bagi hash ataupun hash prime. Jadi hash sama dengan hash dia adalah -37. Translasi dia adalah 5 -2. H prime untuk x dari 2 x sama dengan -3 tambah 5. Berapa? -3 tambah 5 2. Kalau tak tahu balik lagi masuk tingkatan 1. Boleh turun kelas tak apa. Naik kelas je tak boleh. Turun boleh. Masuk tingkatan 1 boleh. Okey. Untuk Y sama dengan 7 tambah -2. Berapa? 5. Jadi koordinat bagi H prime adalah 2, 5. Itulah koordinat dia. Tengok dulu, ada soalan. Tanda ni jangan buang. Tanda yang ada, kalau negatif lah, okay. Sebab kita nak menentukan koordinat, bukan untuk menentukan jarak. Boleh, kita tengok yang B. Kita tengok yang B. Titik K bergerak ke titik K prime. -5, 3 di bawah translasi -4, -3. Tentukan koordinat bagi K. Tentu K. K ini adalah objek. Kalau objek K prime, okay, K prime sama dengan -5, 3. Translasi -4, -3. Kalau objek ke image, tambah. Tapi sekarang dibagi kamu A, image ke objek, dia akan jadi tolak. Okay, K sama dengan kita ada X, kita ada Y. X -5 tolak -4. So selesaikan dulu -5 tambah 4 berapa? -1. Y 3 tolak -3 sama dengan 3 tambah 3 6. So koordinat bagi K sama dengan -1 6. Bukan -1/6. -1/6. Tak ada per-pernya. Ada soalan? Nak tanya? Nak salin? Kamu salin soalan je. Lepas tu buat sendiri. Okey, kalau macam ni pula macam mana? Ini kita jawab soalan je. Tentukan nilai P dan nilai T dalam setiap yang berikut. Titik P, titik P8 dan image bagi titik 26 di bawah translasi 3T. Okey. Macam mana selesaikan? Kamu kena cari ni apa nilai P, apa nilai T. Okey, senang aje. Tak payah susah-susah. Tadi tambah dengan tolak aje. Ada darab bahagi, punca kuasa tak ada kan? Tambah dengan tolak aje. Susun sah aje. Okey, first kali kamu tulis objek. Image translasi. Okey. Objek adalah P8.
Image 26. Translasi 3T. Okey, ini ke sini tambah. Ini ke sini tolak. Tapi tak syok lah. Tak syok lah macam ni. Salah susun ni. Salah susun. Buat lain. Kan? Salah susun kan? Patutnya kita susun macam mana? Kita susun objek translasi baru image. Baru betul. Betul tak? Baru cantik sikit. Objek P8 translasi 3T 26. 26 adalah image 26. Okey. Ini ke sini tambah ini ke sini tolak. Kita tengok pada pasi X. Okey, ini ke sini. Ini ke sini tambah. Jadi P tambah 2 tambah 3 mesti sama dengan 2. Betul. Jadi P berapa? Negatif 1. Hai, tolak tak tahu. Oh. 2 tolak 3. 1. Negatif 1. Jadi kita dah tahu lah P negatif 1. Boleh. Lagi? Apa dia? Okey, kita tengok yang Y. Y 8 tambah T sama dengan 6. T sama dengan 6 tolak 8. T, oh tak nampak. T sama dengan 6 tolak 8. T sama dengan negatif 2. Senang je lah selesainya. Susun macam tu. Senang kan? Macam tu je. Kamu nak macam mana? Saya buat berjela-jela orang. Lah cikgu, tak tahulah cikgu. Peninlah cikgu, lapor ni cikgu. Tahu tak? Ada soalan? Kecuali Afika, dia tak boleh tanya. Sebab dia masuk lambat. So dia tak tahulah apa yang saya ajar ni. Okey, itu soalan satu. Soalan dua tu. Dua-dua kat tengah-tengah. P dengan T tu. Okey. Objek translasi image. Susun macam tu elok-elok. Objek dia berapa? 2, 4. Translasi negatif 7, 0. Image P T. Tak faham? Cua? Faham? Kita tengok ni tak faham. Sudah baik? Sudah sihat? Chicken sudah lari? Okey. X. X dulu. Tak boleh lama dengan. 2 tambah negatif 7 sama dengan P. So, 2 tolak 7 sama dengan P. P berapa? P berapa? Negatif 5 sama dengan P. Okey, kita tengok pada Y, pasti Y. 4 tambah 0 sama dengan T. Jadi 4 sama dengan T. Dah selesai.